Pemirsa, komunitas otomotif roda 4 anak SUV Indonesia menggelar kegiatan road trip sekaligus pengenalan tempat wisata yang ada di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah, Jumat pagi sebagai bentuk dukungan ekonomi wisata. Selain itu, kampanye Ayo Pakai Masker pun digaungkan komunitas tersebut dengan memperkenalkan, maksud kami dengan menempelkan stiker ajakan pakai masker. Bertempat di kilometer 125 res area Tol Purbaleunyi Cimahi Selatan Kota Cimahi yang dijadikan tempat awal titik kumpul keberangkatan, kegiatan road trip komunitas otomotif roda 4 yang bernamakan Anak SUV Indonesia. Puluhan kendaraan roda 4 yang ada di kelas SUV 2000 hingga 2500 cc itu pun bersiap melakukan perjalanan menuju Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Meski masih dalam kondisi pandemi, namun komunitas yang terbentuk tahun 2020 lalu ternyata sudah banyak melakukan aksi sosial dan kampanye dalam mencegah penyebaran COVID-19. Untuk kegiatan kali ini, selain melakukan aksi sosial serta membangkitkan perekonomian di sektor pariwisata, namun juga mengkampanyekan kepada warga untuk peduli kesehatan serta selalu menjaga protokol kesehatan yang salah satunya dengan ajakan Ayo Pakai Masker. Selain itu, rencananya pembagian masker pun akan dilaksanakan saat rombongan tiba di tujuan. Kita coba untuk menyatukan dalam satu komunitas, bergabung dalam komunitas itu dari jenis-jenis SUV. Kebetulan kita SUV di kelas 2000 sampai 2500 cc. Kenapa? Karena memang ada kesamaan hobi untuk touring, untuk mengenal daerah-daerah wisata dan lain-lainnya. Kegiatan kali ini apa sih? Baik, kegiatan kali ini kita akan melakukan touring, kemudian juga sekaligus ikut untuk pengenalan tempat wisata dan juga untuk memajukan perekonomian nasional yang kemungkinan dari sektor wisata yang kurang pada saat ini, sehingga kita ikut masuk di dalamnya. Mudah-mudahan ini ikut mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di daerah. Tujuannya kita ke Tawangmangu kita. Tujuan Tawangmangu, di sana ada program charity, pembagian masker, sekalian pengenalan bahaya COVID. Ya. Bahaya COVID dan kita penanggulangan dengan pembagian masker gratis di sana. Iya. Selain charity, kita juga ada campaign ya untuk penggunaan masker. Ya. Jadi setiap kendaraan yang akan ikut nanti itu di branding belakangnya. Dengan menggunakan kalimat Ayo menggunakan masker. Jadi nanti sepanjang jalan kita coba mempromosikan juga manfaatnya menggunakan masker. Sudah sering kita mengadakan acara. Pengurus komunitas roda 4 anak SUV Indonesia tersebut berharap kedepannya akan banyak lagi pencinta otomotif di Bandung maupun di luar Bandung yang bergabung dengan komunitas anak SUV Indonesia. Komunitas tersebut bertujuan kelak para anggota yang ada di daerah dapat memperkenalkan atau mempromosikan tempat wisatanya masing-masing, guna meningkatkan serta mendukung program pemerintah dalam membangkitkan perekonomian di tengah pandemi, salah satunya di sektor pariwisata. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.